Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat bertemu kembali. Baik, pada siaran kali ini saya akan berkongsikan sedikit topik berkaitan dengan roti Bengali. Baik, sebelum saya memerlukan secara detail berkenaan teknik penghasilan roti Bengali, izinkan saya untuk berkongsikan serba sedikit perkongsian daripada pemilik-pemilik kafe yang telah pun menggunakan roti Bengali keluaran kami. Untuk mendapatkan hasil roti Bengali yang terbaik, pemilihan bahan-bahan bentang perlu diberi keutamaan, yang mana dapat kita saksikan pada foto di sini. Ini merupakan sejenis yeast segera yang kami gunakan, iaitu jenama Self Instant, yang mana yeast ini sangat sesuai untuk roti yang perlu diperam melebihi 2 ke 3 jam. Yang mana kualiti yeast ini ianya tidak berbau masam, tetapi ianya pengembangannya mengambil masa yang agak lama untuk roti kembang secara stabil. Baik, sebelum saya meneruskan perbincangan topik berkenaan roti Bengali pada siaran kali ini, saya mengajak anda semua untuk singgah ke channel YouTube saya, iaitu Abdul Ghaffar Zakaria Ansari, yang mana anda boleh pergi ke bahagian playlist dan memilih playlist bakery, yang mana di sana saya telah pun menyediakan beberapa tutorial bagaimana untuk memproses roti langkah demi langkah. Antara faktor utama yang perlu diberi perhatian semasa membuat proses roti Bengali adalah teknik menggulung, yang mana dough roti Bengali perlulah digulung kemas bagi membolehkan roti mengembang secara stabil, seterusnya menghasilkan rongga roti yang sangat cantik. Baik, ini merupakan contoh roti Bengali yang tidak digulung secara kemas, yang mana kita dapat saksikan tekstur dalamannya, gelembung udara terlalu besar manakala isinya terlalu mampat, yang mana ia tidak dapat dijual pada harga yang biasa dan akan menyebabkan pembaziran kos produksi. Baik, dapat kita saksikan di sini, ini merupakan contoh dough yang telah pun diperam sekitar 2 ke 3 jam dan siap sedia untuk proses pembakaran. Baik, ini merupakan contoh susunan loyang-loyang roti Bengali, yang mana loyang-loyang perlu disusun dalam kedudukan sebegini bagi memastikan haba yang terdapat di dalam oven memenuhi segenap ruang, seterusnya membakar roti dan menghasilkan kulit roti yang sangat cantik. Baik, ini merupakan contoh suhu yang digunakan semasa proses pembakaran roti Bengali. Dapat kita saksikan di sini suhu di atas 170 darjah Celsius manakala suhu di bawah 250 darjah Celsius dan dibakar selama 40 minit. Ini merupakan oven industri yang menggunakan punca kuasa gas. Baik, ini merupakan contoh roti yang telah pun siap sepenuhnya dari proses menggulung, peraman dan juga pembakaran. Kita dapat saksikan di sini yang mana saiz roti yang tinggi dan kulitnya yang keperangan sangat-sangat menggiurkan untuk kita menikmatinya. Baik, sekian dulu perkongsian pada siaran kali ini. Sekiranya ada
Sebarang cadangan serta komen-komen daripada anda semua, sila tinggalkan jejak di ruangan komen. Dan saya dengan rasa rendah diri mengajak anda semua untuk subscribe channel saya dan seterusnya menekan loceng, yang mana akan dikongsikan lagi ilmu-ilmu serta teknikal-teknikal bagi penghasilan roti pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.